Hai teman Sabi, hari ini kita akan bermain kuda-kudaan yang baru kita beli. Coba kita lihat ini. Oke, kita lihat ada musik apa aja di dalam kuda-kudaan ini. Oke. Nah, ini ada 3 tombol nih. Yang pertama gambar musik. Kita coba. Oh, kereta api ini. Kita coba ganti. Dan 4 kali. Oh ya, ganti lagi. 3 kali. Ada 4 kali. Coba lagi. Ganti lagi. Lagi. Ganti lagi. Coba kita tombol bintang. Oh, ini suara kudanya, suara sepatu kudanya. Coba kita gambar es krim. Oh, musik juga, musik dari luar ya kalau yang ini. Jadi memang fiturnya lumayan lah ya untuk anak-anak kecil nih. Musiknya banyak dan itu bisa mengasah juga otak dari anak kecil ya. Bagus banget ini mainan kuda-kudaan. Selain buat keseimbangan juga bagus, ternyata buat mengasah otak bernyanyi anak juga bagus loh. Coba kita lihat ini permainan bersama Sabia. Halo. Coba kita lihat, ini adalah permainan kuda dengan fitur musik yang cukup banyak dan bisa dipegang-pegang. Ini bagus buat keseimbangan loh. Ayo, ayo jalan nak. Ayo jalan. Wow. Ya kan? Mundur. Mundur, sayang. Jatuh adanya. Iya. Coba, coba, awas, awas. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Bisa didudukin ya kudanya ya. Ada lagu apa aja ya di kudanya ya. Coba deh nyalain. Coba nyalain musiknya. Coba pencet musiknya. Coba pencet musiknya. Dia enak makan melon malah. Oke, sekian dulu video kita bermain kuda-kudaan hari ini. Next, ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.